Allah sebut dalam Quran, siapa apa berlaku perselisihan, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah terangkan, jangan ikut kita punya kehendak nafsu atau bisikan syaitan. Kita jadi orang yang enggan menerima kebenaran nanti. Sebab manusia, 1000 manusia, dia ada 1000 perspektif dia. Kalau bertengkar tu kan, ada seorang isteri bertengkar dengan suami, dia tak rasa dia bersalah pun. Sebab apa? Sebab dia rasa, dan patut suami kena macam tu, macam ni, macam ni. Ada seorang suami mengkasari isteri, dia rasa patut. Dia tak rasa bersalah pun, dia rasa patut. Dia terajang isteri tu, rasa patut. Padahal benda tu, benda yang dilarang dalam agama. Sebab apa? Sebab dia tak rasa bersalah pun. Dia memilih 1000 perspektif. Kita ni, kalau kita nak ikut perasaan kita, kita akan mentakrifkan benda tu mengikut kita. 1000 orang, 1000 tafsirannya. Betul apa-apa, baliklah kepada agama.